Cristiano Ronaldo marah-marah saat ditarik keluar dalam kekalahan 2-1 timnas Portugal dari Korea Selatan. Usut punya usut, Ronaldo marah bukan karena diganti, melainkan karena sesuatu yang dikatakan oleh pemain Korea Selatan. Ronaldo dan Lee Sung Jae terlibat cekcok saat mega bintang Portugal itu berjalan keluar lapangan di menit ke-65 untuk digantikan Andre Silva. Reaksi Ronaldo membuat semua penonton bingung mengapa dia sangat tidak senang saat berjalan keluar lapangan. Ronaldo terlihat marah saat dirinya diganti, namun ternyata yang membuat marah Ronaldo adalah ucapan dari Lee Sung Jae. Seusai pertandingan, Cristiano Ronaldo menjelaskan bahwa dia marah karena cekcok mulut dengan pemain Korea Selatan. "Apa yang terjadi adalah sebelum kepergian saya, pemain dari Korea menyuruh saya untuk segera pergi. Saya menyuruhnya untuk tutup mulut. Dia tidak memiliki hak, dia tidak harus memberikan pendapat. Saya akan mempercepat langkah jika dia wasit. Tapi tidak harus ada kontroversi, semuanya tetap di lapangan," kata Ronaldo. Ronaldo telah menjalani 3 pertandingan Piala Dunia 2022 sebagai starter. Seperti diketahui, Ronaldo telah memainkan peran kedua setelah Bruno Fernandes selama Piala Dunia 2022. Ronaldo baru mencetak 1 gol sejauh ini saat menghadapi Ghana via titik putih penalti di laga perdana Portugal.